minum dairy farm, ada jus apel dan mangga. Aku nggak minum susu hari ini minuman ini aja, mangga, jus mangga sama jus apel. Nah yang kedua ada ini, ada jelly, produk dari Jepang, dan ini dalamnya itu jelly, terus ada jeruk Jepang. Jadi ini enak banget, soft banget. Dan di saat summer itu kita kalau berlebihan jangan lupa bawa air minum satu botol, ini nanti pasti habis banget jualan. Tapi nggak apa-apa, nanti di jalan ada banyak yang jualan minuman kayak semacam kalau musim panas itu kayak leongcha atau apa itu yang direbus dari ramuan bunga-bunga yang dikeringkan, ada bunga mawar yang dikeringkan, ada bunga melati yang dikeringkan, ada kayak bunga kemangi yang sudah dikeringkan. Pokoknya ada 5 macam bunga yang sudah dikeringkan terus direbus. Biasanya itu direbusnya dalam jangka waktu 1 jam air mendidih, terus ditambahin lagi dengan kalau di Indonesia itu pakai gula aren, tapi kalau di Hongkong kan nggak ada gula aren. Kalau di Hongkong itu pakai gula Jawa, gula Jawanya itu tipis-tipis gitu, tipis-tipis panjang gitu. Mungkin pakai 1 atau 2 batang itu udah cukup manis. Kan itu rasanya kayak ramuan itu kayak sepet-sepet pahit tapi harum gitu. Kan ada bunga mawar, ada bunga melatinya, ditambahin gula, direbusnya 1 jam. Kadang ada ditambahin juga sama itu kurma yang sudah dikeringkan. Biasanya kalau di Hongkong itu minuman favorit saat summer ya, musim panas, karena airnya di Hongkong itu air yang nggak murni dari sumbernya, jadi air yang sudah ditambahin obat ya, apa kaporit namanya, ditambahin obat. Jadi di badan kita itu kalau nggak terbiasa itu bikin gampang sariawan gitu, gampang sariawan, tenggorokan sakit, pecah-pecah, gampang gitu. Jadi kita di sini tuh meski kalau summer meski banyak minum air putihnya, meski banyak minum jus buahnya juga banyak. Nanti pada paginya aku tadi beli di toko roti Senona Bread Shop. Ini ada mochi mochi. Ini ada 3 rasa. Yang pertama itu ada original cheese, rasa keju. Yang tengah tadi ada rasa sesam, jadi ada rasa wijen ya, sesam wijen. Nanti sarapan mungkin aku sarapan buah aja cukup, ditambah dengan sarapan minum ini minuman jus dari mangga dan apple cukup. Terus yang ketiganya makan chili, ada ini apa namanya, jeruk japan, enak sekali, lembut, soft banget. Oke, sahabat Unilis semuanya, aku sarapan pagi dulu, jadi nanti kita mau jalan-jalan ke Wonderful Island di kota Kowloon. Ini panas banget, jadi aku tuh tadi nyiapin ada payung, ada kipas angin kecil, ada minum airnya juga, ini botol, juga ada lemon tea. Jadi nanti kalau di jalan itu pas haus atau apa, nanti kan ngoceh terus tuh. Kalau lagi nge-vlog kan biasanya ngoceh terus sepanjang jalan kan. Khawatirnya nanti apa haus-hausan di tengah jalan, daripada nanti ribet, soalnya jalannya nanti jauh banget. Jadi aku persiapkan dulu dari aku tadi, dan ini aku mau sarapan pagi dulu. Oke sahabat Unilis semuanya, kita sarapan pagi dulu. Dan jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa jaga imun kita, jangan lupa suplemen vitaminnya, vitamin C-nya yang cukup, jangan sampai sakit, jaga kesehatan, cukup istirahat, cukup tidur. Semoga sahabat Unilis juga sehat semuanya, sehat terus, sukses sampai hingga akhir. Semoga juga channelnya segera berkembang, subscribe-nya juga makin nambah, CT-nya juga makin